Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, indak ya Andi. Kam min as-sahaba ismuhu Sa'ad ibn Malik. Siapa dari sahabat yang namanya sama Sa'ad bin Malik? Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, Sa'ad Abu Sa'id Al-Khudri, pertama yang dalam buku yang kita akan baca ini. Yang kedua, yang mana? Saat yang ini. Ya. Bapaknya siapa? Kemarin kita sebutkan berapa? Tiga. Baik, hendak ya Rezki. Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini namanya juga Sa'ad bin Malik bin Abi Waqqas. Yang ketiga, Sa'ad bin Sa'id. Berarti bukan Sa'ad bin Malik. Hendak ya Ahmad. Siapa lagi satu? Baik, ayahnya Sahal As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhum wa anis sahabat ya jema'in. Itu tiga sahabat yang bermana yang bernama Sa'ad bin Malik. Baik, Nakya Ilyas, ada berapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW? Tujuh. Coba sebutkan, coba baca syairnya. Coba baca syairnya. Wa anasun Tayyib. Itu tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi secara berurut. Al-mukthiruna fi riwayatil athar, Abu Hurairah tayalihi bin Umar. Ya, Abu Hurairah kemudian bin Umar. Wa anasun, Anas bin Malik. Wal habru, siapa al habru? Ibn Abbas Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Jabirun wa zawjatun Nabi Jabir bin Abdullah dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa anis sahabat ajma'in. Taib Al-Ashara Al-Mubashirin bil Jannah. Nak ya Wahyudi, siapa-siapa saja? Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Coba dibaca syairnya supaya cepat. Wahum Talha itu apa? Wazubair ila Abi Ubaidah. Abi Ubaidah terus. Sa'dan wal khulafa. Siapa yang baca? Coba Rafli baca ulang. Antum catat.
Coba dibaca. Nasson. Az-Zubairi ma' Abi, ma' bukan ilah, ma' Abi, Abi Ubaidah. Taip. Itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Cuman itu bukan pembatasannya, ada sahabat lain yang datang dalam riwayat disebutkan dari apa namanya keutamaannya. Baik. Qala syarih hafizahullah taala. Ini kita masih di pembahasan babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Sekarang kita dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim wa shahahahu. Kita sudah sebutkannya, sebagai ulama mengatakan hadis ini adalah hadis apa? Hadis yang dhaif. Hanya ada beberapa jalur riwayat yang saling menguatkan. Ya, memiliki syawahid. Di antaranya hadis apa yang kita baca kemarin? Hadis bitoko. Hadis tentang kartu kecil. Mirip maknanya dengan ini. Baik. Kemudian kita lihat qala syarih hafizahullah taala Musa huwa Musa ibnu Imran Rasulullah ila bani Israil wa kalimur rahman. Ya, Musa adalah Musa bin Imran. Ya, Musa bin Imran min apa? Ibnu Imran. Ya. Jadi Musa bin Imran nama lengkapnya ya, Ibnu Qahib, Ibn Az, Ibnu Azir, Ibn Lawi, Ibn Ya'qub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim. Baik. Rasulullah, beliau adalah utusan Allah kepada Bani Israel, sekaligus adalah Kalimur Rahman. Adalah Kalim Ar-Rahman, maksudnya orang yang diajak langsung bicara dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kallamallahu apa? Ayatnya itu? Wa kallamallahu Musa takliman. Ya, dan Musa Allah Subhanahu wa taala betul-betul berbicara kepada Musa. Baik, adkuruka ya, uthni 'alaika wa ahmaduka bih. Ya. Jadi mengingat kamu, maksudnya saya memuji engkau. Ya. Wa ad'uka bi atawassalu bihi ilaika idza da'utuka. Ya, saya bertawassul ya apabila saya meminta kepadamu. Yaquluna hadza ay hadhihi al-kalimah. Maksudnya kalimat la ilaha illallah. Ya, ini pensyarah beliau sebutkan dulu ya perkata dari hadis. Tayyib. Wa amirahunna ghairi. Apa maksudnya? Apa namanya? Dan semua penghuninya selainku. Man fihinna. Semua yang berada di dalamnya. Minal ammari. Ghairullah. Ya. Jadi semua makhluk. Ya. Semua penghuninya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ammar artinya penghuni. Fi kifatin, pada sebuah neraca, ay law wudi'at hadihil makhlukatu fi kifatin min kifatayil mizan wa wudi'at hadihil kalimatu fi kifatil ukhra. Ini maksudnya apa? Kalau seandainya makhluk-makhluk ini, maksudnya apa? Langit yang tujuh, beserta penghuni-penghuninya, bumi yang tujuh, diletakkan dalam sebuah timbangan. Dan kalimat ini, itulah ilaha illallah, diletakkan di timbangan yang lain. Jadi maklum ya, timbangan. Ada dua apa? Daun timbangannya. Malat bihinna, maka rojahat alaihinna. Maka lebih, apa namanya, lebih berat. Ya, kalimat itu lebih berat daripada makhluk-makhluk itu tadi. Makanya lihat kesimpulannya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadith anna Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbihi azza wa jalla ay yu'allimahu dhikran yuthni alaihi bihi wa yatawassalu ilaihi bihi fa arsyadahu Allahu an yaqul la ilaha illallah fa adraka Musa anna hadhihi al-kalimata kathirun
zikroha, atau ya anna hadhil kalimata kathirun zikroha ala al-sinatil khalqi wa huwa innama yuridu an yakhussahu bi dhikrin yumtazu bihi an ghairihi fabayyana Allahu lahu idhama fadli hadha adh-dhikri alladhi arshadahu ilayhi wa annahu la shay'a yu'adiluhu fil fadl. Baik. Makna global dalam hadis ini, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, bahwasanya Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diajari sebuah zikir yang dengannya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sebagai perantara ketika berdoa meminta kepada Allah, ya. Tayib, fa arsyadahu Allah, maka Allah pun memerintahkannya untuk mengatakan, berucap la ilaha illallah, ya. Maka fa adraka Musa, Musa pun mengetahui bahwasanya kalimat ini sudah banyak disebutkan oleh lisan-lisan makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, ya, Musa ingin, ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala zikir yang khusus. Karena kalau la ilaha illallah ini sudah apa? Telah berjalan ringan di tengah manusia, ya. Banyak disebutkan di lisan-lisan manusia. Makanya dikatakan di sini, wa innama huwa yuridu ay yakhussahu bidzikrin. Ya, yang diinginkan oleh Musa adalah dikhususkan dengan sebuah zikir. Yumtazu bihi an ghairihi, yang membedakan dari orang lain. Ya. Ya, perhatikan bahasanya fa'adraka. Ya, jadi Musa ingin tahu, ya, selain daripada itu. Fabayyana Allahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi Musa, idhama fadli hadha dzikir, akan besarnya keutamaan dzikir ini yang dianjurkan kepadanya. Wa annahu, bahwasanya dzikir tersebut tidak ada sesuatu yang menandinginya, ya, dari sisi keutamaan. Jelas, ya, ini menunjukkan apa? Akan keutamaan la ilaha illallah. Dan ini juga sudah kita sebutkan tentang hadis Bitokoh. Masih ingat, ya, hadis Bitokoh? Jadi apa yang ditimbang di situ? Kalimat la ilaha illallah dengan, baik, 99 lembar catatan dosa, yang satu lembar sejauh mata memandang, maddul basar. Baik, mirip mananya. Munasabatul hadis lil bab. Baik, hubungan hadis ini dengan bab itu fadli tauhid, anna fihi, ya, bayana fadli kalimati tauhid wa annahu la syai'a yu'adiluha fil fadilah. Pada hadis ini terdapat keutamaan, ya, penjelasan akan keutamaan kalimat tauhid, bahwasanya tauhid itu adalah tidak ada sesuatu yang menandinginya, ya, dalam keutamaan. Baik. Hendak, ya, Erwin, ikra. Lima. Baik. Al-fa'idatul ula, fa'idah yang pertama dari hadis ini, besarnya keutamaan la ilaha illallah. Lima tatadommana. Apa di situ? Tadommana. Iya, bisa, ya. Bisa terhapus taknya. Jadi wazan tafa'ala itu memang seperti itu. Kadang dihilangkan satu taknya dan kadang disebutkan dua-dua. Ada yang hilang dicetakannya satu tak atau tata bomana semua. Baik. Biar tadammanhu, ya, bisa, ya. Jadi keutamaan, besarnya keutamaan la ilaha illallah karena di dalamnya terdapat apa namanya? Tercakup dari tauhid dan keikhlasan. Baik. Tsania. Baik. Keutamaan Nabi Musa alaihissalam dan semangatnya untuk mendekatkan diri, ingin mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan zikir. Terus. As-salisah. As-salisah.
Baik, masya Allah ya standarnya. Perhatikan pendalilannya. Ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali apa-apa yang Allah syariatkan. Manusia tidak boleh melakukan perkara-perkara baru ya dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena Musa saja, Nabi, seorang Nabi meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diajarkan ya zikir, untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seandainya dibolehkan melakukan hal-hal yang baru dalam agama, kan Musa bisa apa? Berzikir sendiri. Tapi dia apa? Nyatanya dia minta agar diajari zikir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ar-Rabi'ah. Ar-Rabi'ah. Anna jaddati muhajatu wal-zaruratu ilayhi kana aktara wujudan. Fa inna la ilaha illallahu lam yakun alamu muqtarran ilayha kana aktara al-zakari wujudan wa aitharaha husulan. Taib. Anna mashtaddati al-hajah. Yang keempat, hal yang sangat penting ya dan diperlukan terhadapnya itu mesti keberadaannya banyak didapati. Paham ya? Jadi la ilaha illallah ini karena sangat pentingnya dan dibutuhkan oleh manusia, maka banyak apa? Banyak diucapkan, banyak didapati. Makanya kata Musa, kullu ibadika apa? Yaquluna hadza, semua dari hamba-hambamu mengucapkan tentang zikir ini. Ya. Nah, ini pendalilannya bahwasanya hal yang sangat penting atau hal yang diperlukan itu mesti keberadaannya banyak didapati. Jelas ya? Fa inna la ilaha illallah, karena la ilaha illallah ya diperlukan oleh alam semesta. Ya. Maka la ilaha illallah menjadi zikir yang paling banyak diucapkan dan paling mudah diperoleh. Ya, paling mudah diperoleh. Fa inna la ilaha illallah lamma kana alamu muttarran ilaiha kanat aktsarul adzkari wujudan wa aisaraha husulan. Ini ilahnya. Ya. Karena sangat diperlukan oleh alam semesta, ya maka la ilaha illallah menjadi zikir yang paling banyak diucapkan dan paling mudah untuk apa? Husulan, didapatkan, diperoleh. Taib, al-khamisah. Ya, pendalilan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Yang ketujuh, karena ucapannya wa amirahunna ghairi. Ya, penghuninya selain aku. Langit yang tujuh. Taib, terus. Ya. Yang keenam, bahwasanya dalam berzikir dalam kalimat ini itu harus diucapkan secara lengkap. Maksudnya harus apa? La ilaha illallah. Wa la yaqtasiru ala lafzi jalalati Allah. Tidak boleh terbatas pada lafaz Allah saja. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian orang, oleh orang-orang jahil. Apa maksudnya zikir Allah? Allah, 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 begitu. Ya, lebih khusus lagi apa? Hu, 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 dan seterusnya. Ini kata Syekh, sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian orang jahil dari kalangan orang-orang sufi. Taib. Taib, ini dari keimanan terhadap hari kiamat ya, penetapan akan adanya timbangan amalan. Ini benar adanya sebagaimana disebutkan. Terus Masya Allah, perhatikan yang kedelapan ini, bahwasanya para nabi saja itu perlu diingatkan tentang apa? Keutamaan la ilaha illallah. Jelas ya, oleh karena itu ya kalau nabi saja seperti itu keadaannya, perlu diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah, maka bagaimana lagi dengan apa selain nabi? Ya, apalagi makhluk yang jauh zamannya dari siapa? Nabi. Tentunya ya harusnya terus-menerus kita pelajari, kita ilmui, kita amalkan, kita yakini, ya, kita dakwahkan, bersabar di atasnya, hidup dan mati padanya, ya,
jangan pernah bosan ya di dalam mempelajari apa? Tauhid, dalam mempelajari buku-buku akidah. Ya walaupun sudah dipelajari, belajar. Ya. Walaupun sudah dipelajari, belajar terus, karena itu bahagian dari kehidupan. Baik, yang kesembilan. Baik, bahwasanya bumi itu juga tujuh, sebagaimana langit juga tujuh. Saya bisa mendatangkan dalilnya. Bumi, kalau langit kan banyak. Kalau langit itu apa? Didatangkan sab'a samawatin. Mana dalilnya kalau bumi juga itu tujuh lapis? Hah? Itu apa pendalilan ya? Wal aradina sab'a dalam apa namanya hadits ini. Betul, hadits ini menunjukkan juga. Taib dalam ayat maksud saya. Taib. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tujuh langit. Khalaqa sab'a samawat. Wa minal ardi, dan bumi juga apa? Semisal dengannya, berarti berapa? Semisal dengan langit, berarti tujuh juga. Itu surah apa itu? Hah? Surah At-Talaq. Baik, ahsan. Kita selesaikan ya. Baik, qala al-muallif rahimahullah wa al-Tirmidzi wa hasanahu an Anas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya bani Adam law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Ya. Hadis ini adalah hadis yang dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi dikatakan oleh penulis Walid Tirmidzi dan juga dari Tirmidzi, beliau menghasankan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, atau beliau, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis. Hadis apa? Hadis qudsi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam. Ya. Paham maksudnya hadith Qudsi ya? Iya. Wahai anak cucu Adam. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Seandainya engkau datang kepadaku. Menghadap kepadaku. Iya. Dengan membawa dosa sepenuh bumi. Summa laqitani. Kemudian. Engkau berjumpa denganku, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan engkau tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun juga. La ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan memberikan kepadamu pengampunan sepenuh bumi pula. Ini jelas ya tentang keutamaan tauhid. Ya. Jadi seandainya anak cucu Adam itu membawa dosa-dosa tapi dia tidak berbuat kesyirikan, ya, maka Allah akan mengampuni dari dosa-dosa itu. Ini menunjukkan akan keutamaan la ilaha illallah. Taib. Qala syarih hafizahullah Anasun huwa Anas bin Malik ibn Nadhr al-Ansari al-Khazraji khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qadamahu 10 sinin. Anas, dia adalah Anas bin Malik ibn Nadhr al-Ansari, ya, al-Khazraji. Beliau adalah pelayan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya kepadanya, kepada Anas, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhu al-jannah. Subhanallah. Mendapatkan doa khusus dari siapa? Nabi SAW, ya. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya dan masukkanlah dia ke dalam surga. Sampai disebutkan dalam riwayat, anak dari Anas bin Malik itu lebih dari 100. Dan umur beliau lebih juga dari 100, sebagaimana yang disebutkan di sini. Jelas ya?
mata sanata tsani wa tis'in wa qila sana tsalits wa tis'in min al-hijr wa qad jawaza al-mi'ah. Ini jadi beliau wafat di tahun 92 Hijriah. Ya. Ada yang mengatakan tahun 93 Hijriah dan umur beliau lebih dari 100 tahun. Ya, beliau adalah orang yang kaya, kaya raya. Ini berkat apa? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kthir malahu wa waladahu, ya Allah, perbanyaklah hartanya dan perbanyaklah apa? Keturunannya, anaknya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Ini juga kata para ulama menunjukkan hadis ini bahwa kekayaan itu bukan hal yang tercela. Jelas ya? Kalau ada orang kaya, kekayaan itu bukan hal yang tercela. Paham ya? Bukan hal yang tercela. Yang tercela itu kalau kekayaan atau harta yang dimiliki membuat seseorang itu lalai, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, buktinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas akan diperbanyak harta dan anak-anaknya. Baik. Walid Tirmidzi wa hassanahu ay wa rawat Tirmidzi fi sunanihi al hadits al madhkur wa hassana isnadahu. Itu maksudnya. Hadits ini Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya dan beliau menghasankan dari sanadnya. Qurab bi dhammil qaf wa qila bi kasriha. Berarti qurab atau kirab. Wa dhammu ashhar bi dhamma labi masyhur. Maksudnya qurabun. Ya. Wa huwa mil'uha aw ma yuqaribu mil'aha. Ya. Sepenuhnya atau mendekati sepenuh. Maksudnya sepenuh bumi. Ya. Atau mendekati, ya. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Ai tsumma muttahala kaunika saliman min asy-syirki wa hadha syartun fil wa'di bi husulil maghfirah. Ya. Kemudian apa maksudnya tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a? Ai kemudian kamu mutta, diwafatkan di kondisi engkau berada pada keadaan selamat dari kesyirikan. Dan ini adalah syarat, ya, pada janji yang dengannya dia mendapatkan pengampunan. Baik, jadi dikatakan di situ hala kaunika saliman. Apa irobnya saliman? Indak ya Hasan. Kenapa mansub di situ tiba-tiba? Ini kan kita sudah belajar mutamimah ya. Indak ya Ilyas. Apa irobnya saliman? Tamiz. Hah? Dari mana tamiz? Itu perhatikan apa syarat tamiz. Tamiz zat atau nisbah? Sampingnya. Nak ya Arif. Apa? Dari hala. Hala itu apa? Hah? Iya, betul. Bukan. Nafi. Khabar kana. Yang lain? Ada irob lain? Hah? Apa? Ada irob lain? Ya betul ya. Dia khabar kana. Jadi kana itu dia beramal di semua tasrifnya. Kana yakunu kaunan kun, ya. Jelas ya. Jadi apa namanya, ada
awamil atau amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar, dia semuanya beramal di tasrifnya. Ada yang nakis sebagiannya saja. Ya, kalau kana ini dia tasrifnya tam ya. Iya tidak? Hah? Kita merujain. Baik. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan dalam ayat. Ya. Fadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Di situ ikhwanan mansub karena khabar dari apa? Asbaha. Ya. Asbahtum. Domir tum di situ adalah isimnya apa? Isimnya asbaha. Jelas ya? Baik. Lanjut. Maghfiratan. Al-ghafru lughatan as-satru. Pengampunan ya, secara bahasa artinya menutupi. Wa syar'an tajawazullahi anil khotoya atau an khotoya wa dunubi ibadihi. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala melewati. Jawaz itu melewati. Maksudnya memaafkan dari, mengampuni ya, mirip. Dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan hambanya. Taib. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadis yukhbiru an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'an rabbih 'azza wa jalla annahu yukhatibu 'ibadahu wa yubayyinu lahum si'ata fadlihi wa rahmatihi wa annahu yaghfiru adh-dhunuba mahma kathurat ma damat duna syirk wa hadha al-hadithu mithlu qawlihi ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya bahwasanya Allah mengkhotob, ya mengajak bicara hamba-hambanya dan menjelaskan kepada mereka akan besarnya keutamannya dan rahmatnya. Bahwa dialah Allah yang mengampuni dosa-dosa hambanya sepanjang, ya apa walaupun banyak, sepanjang itu bukan dosa kesyirikan. Ya, mahma kathurat, maksudnya walaupun banyak, sepanjang itu bukan dosa kesyirikan. Wa hadzal haditsu, dan hadits ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain darinya bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, ini sudah kita sebutkan ya. Munasabatul hadits lil bab anna fihi dalilan ala kathrati thawabit tauhid wa annahu yukaffiru dzunuba mahma kathurat. Ya, hubungan hadits dengan bab bahwasanya dalam hadith Qudsi ini terdapat dalil akan apa namanya kathrati sawabit tauhid, besarnya keutamaan atau pahala dari tauhid itu sendiri. Bahwasanya tauhid adalah mengampuni dosa-dosa sekalipun dosa tersebut banyak. Ya, sepanjang itu bukan dosa kesyirikan, maka Allah mengampuninya. Ini kita katakan kemarin apa? Tahta al-masyi'ah ya. Tahta al-masyi'ah. Baik. Iqra Taib, ini jelas ya keutamaan tauhid dan banyaknya pahalanya, keutamaannya. Terus. Ya, besarnya keutamaan Allah. Iya, jud itu artinya apa? Kedermawanan. Rahmatnya wa afwihi dan kasih sayangnya. Yang ketiga, taib, bantahan kepada orang-orang khawarij yang keyakinan mereka mengkafirkan orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar selain daripada kesyirikan. Itu dari keyakinan mereka ya. Dan ini hadis ini membantah mereka bahwa Allah mengampuni dosa selain daripada kesyirikan. Jadi dosa besar apapun sepanjang itu bukan kesyirikan, maka itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Arabia. Baik. Penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai layak baginya, jalla jalalu. Yang mana itu? Yang mana itsbatul kalam?
Itu jelas. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Jelas ya? Baik, al-khamisah. Baik, penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Ya, bahwasanya la ilaha illallah adalah meninggalkan kesyirikan, baik yang kecil ataupun yang besar. Dari sisi mana itu? Kenapa dikatakan meninggalkan syirik kecil atau besar? Di mana diambil petikan pendalilan? Baik, pada kata syai'an. Masih ingat kaidahnya? Hah? Iya. Baik. Jadi mencakup kecil, besar, ya, yang tersembunyi ataupun yang nampak. Iya, semuanya mencakup, kesyirikan apapun juga. Wala yakfi qauluha bil lisan. Ya, tidak sekedar ucapan dengan lisan. Baik, yang keenam. Ini jelas ya, penetapan akan adanya hari kebangkitan, hisab dan balasan. Baik, wallahu alam. Insyaallah taala di pertemuan setelahnya kita sudah masuk di bab yang kedua. Bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Baik, subhanakallah bihamdik, syarallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.